dengan mengucap basmalah. Poster Nahwu Sulatkah resmi dilantik oleh Tuan Guru K.H.I. Salahuddin Sograwi Al-Fadri bersama Dr. K.H.I. Abdul Wahid. Mari bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita keluarga besar Profesor Dr. Tauhid Jambi, di mana hari ini kita melakukan launching ya new medical education yang pohon modal dan konsep pendidikan Sumpah Darut Tauhid, dan juga ada poster ilmu nahu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan anugerah ini ternyata Allah turunkan kepada kita di Profesor Dr. Tauhid Provinsi Jambi, ya, satu nikmat sambung yang sudah sangat besar kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian selalu bersalam, mari sama-sama kita berikan kepada bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Seterusnya sama-sama kita mohon kepada Allah program kita ini, kemudian hasil kerja ini mudah-mudahan satu dia terus diberikan oleh Allah pengembangan terus meningkat, kemudian keberkahan kita berdoa kepada Allah, terus Allah turunkan ya dunia dan akhirat dan bermanfaat untuk generasi-generasi Islam, pelajar-pelajar Islam, wabil khusus kita yang ada di sini, guru dan santrinya, dan apabila ini terus berkembang Allah bukakan pemikiran kita sehingga dapat terus berinovasi ya, dan berkreasi terus sehingga apa yang Pak Yai ajar kepada kita dapat mengembangkan, jangan mentok di sini ya, supaya jadinya terus bertambah dan bertambah. Harapan kita lagi tidak hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi kita sebagaimana para sahabat saleh yang sudah mengembangkan ilmu wanita yang kita rasa manfaatnya sampai sekarang sudah ribuan tahun, dan mudah-mudahan apa yang Pak Yai hadir kepada kita pun akan bermanfaat sampai hari kiamat kita. Al-Hajjinya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ikhlas ya, sungguh-sungguh ya, supaya kita tidak kerja yang sia-sia. Ini harapan semangat kita mesti lebih hebat dari Pak Kiai ya, Pak Kiai jauh-jauh datang dari Malang ke sini dengan semangat yang berbarat. Kita di sini sambut dengan semangat kuadrat ya. Jangan Pak Kiai dari semangatnya 10 kita 5 tak boleh, kita mesti jauh lebih semangat dari Pak Kiai untuk menyambut ya, ilmu yang akan diberikan oleh dia. Saya berharap KDT adalah para pejuang-pejuang ya, yang terus semangat membara. Kalau semangatnya sudah mati, kita kubur saja ya. Iya, ya. Di kolam masih ada. Iya, masih ada. Kenapa? Kalau orang sudah tidak punya semangat hidup, dia sesungguhnya sudah mati. Karena hidup itu adalah semangat. Maka terus kita kubur semangat, kita terus minta energi semangat dari Pak Yai, mohon terus ditransfer energi semangatnya ya, yang dari Malang. Terus dari Sidogiri semangat Pak Yai terus kami mohon untuk ditransfer energi semangatnya supaya tetap membara. Jadi walaupun kita ini jauh di daerah kecil barangkali dari aura pendidikan besar, tapi semangat kita sama di pendidikan-pendidikan yang besar sejak Pulau Jawa sampai ke luar negeri. Bagaimana Lasar, bagaimana Kolohan Saroko, bagaimana di Lalu Sopayangan, kan, dan mana tempat ini sekadarnya. Jadi, kepada guru-guru semua, ayo dan semangat, semangat, dan semangat. Dengan semangat, insya Allah, semuanya akan diraih. Ya. Jadi, Pak Yai kami ucapkan terima kasih.
kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kami karena ini kemampuan kami. Namun kami yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik ya kepada kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tidak perlu disuruh belajar, tinggal melihat, duduk-duduk dia belajar. Tanpa membaca dia melihat sesuatu yang harus dipelajari dan dengan mudah diterima. Insya Allah di sini ada Ustazah Mar'ah, ini Magister Ilmu Pendidikan Bahasa Arab. Insya Allah semakin connect dengan ini. Dan kita punya landasan, landasannya cuma disingkat dengan ini, yaitu triple RG, triple 3 R, R R R G global. Maksudnya apa? R pertama religious. Apa religius itu? Yaitu bernuansa dan berdasar agama. Gimana pendidikannya? Pendidikan berbasis pesantren. Nah, kita sudah berbasis pesantren. Berarti itu namanya religius. Yang kedua, pendidikan dengan pendekatan spiritual. Nah, kita mendidik juga anak-anak diajak istighosah. Nah, berarti itu spiritual. Ya, mendekatkan jiwanya kepada Allah. Basis kemanusiaan, alam, dan lingkungan. Yaitu pendidikan kita sudah mengarah pada kemanusiaan. Contoh apa? Yang yatim diberi beasiswa. Nah, itu kemanusiaan namanya. Ya, yang telat bayar tidak disuruh pulang, masih tetap dikasih makan. Lalu kenapa anak-anak sekarang itu banyak yang sulit menghafal? Oh, pengaruh handphone ketika pulang. Maka langsung nanti ada solusi. Setiap kali pulang, orang tua diberi buku namanya buku kontrol orang tua. Setiap liburan, orang tua harus kontrol anaknya sholat subuh apa tidak, anaknya ngaji Quran apa tidak. Orang tua harus laporan ke kita. Ya tentunya kita mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Jadi kami kepada Allah, mudah-mudahan Pak Jai serta keluarga Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmat. Amin. Allah berikan kesehatan dan berkah kepada Pak Jai dan keluarga, khusus kepada anak kami Rais. Amin. 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 Yang ada di Malang sekarang. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki yang seluas-luasnya. Amin. Sehingga memberikan satu fasilitas khusus kepada Pak Jai beserta keluarga. Amin. Dan kemudian Allah menunaikan hajat Pak Jai yang sangat hebat dan luar biasa. Amin. Dan nanti akan bermanfaat kepada umat yang dia sampai akhir akhirat. Kemudian kita khusus untuk Pak Jai kita telepon Fatihah untuk keluarga beliau. Mudah-mudahan kita hajatkan kenyataan itu Allah mengabulkan khusus kepada anak kita, anak kami ya Lais ya, semoga Allah berikan kesehatan tubuh kembang atau menjadi penerus Pak Kiai Wahid dan lebih hebat dari Pak Kiai Wahid nanti. Jadi Pak Kiai anak lebih hebat nanti. Saya yakin Lais akan sangat hebat dan luar biasa. Alasannya apa ya?